ربي خلاك طه من نور، فيه اخترام فيه اخترام، ناداه آبل يا مختار، أنت الأمين أنت
tak mungkin bisa selamanya. Tangis dan sesal tiada arti. Ampuni aku ya Rabbi. Ku mohon padamu ya Rabbi, tenangkanlah jiwaku ini. Ku sesali semua ya Rabbi, akan dosa di diri ini. Jauhkanlah aku dari laranganmu sebelum ku menghadapmu ya Rabbi. Sadarkanlah aku dari khilafanku sebelum kau memanggilku ya Rabbi. Sementara tak mungkin bisa selamanya. Tangis dan sesal tiada arti. Ampuni aku ya Rabbi. Sesali semua ya Rabbi, akan dosa di diri ini. Ku mohon padamu ya Rabbi, tenangkanlah jiwaku ini. Ku sesali semua ya Rabbi, akan dosa di diri ini. Jauhkanlah aku dari laranganmu sebelum ku menghadapmu ya Rabbi. Sadarkanlah aku dari khilafanku sebelum hadir.
Kembalilah bersujud kepada Allah. Sucikanlah hati, fikiran, raga kita. Hidupkanlah masjid tempat ibadah kita. Sesungguhnya masjid tempat berlindung umat Islam. Saat azan memanggil, jiwa raga miliknya semata. Kuatkanlah langkah yang lemah menuju rumah-Mu ya. Ia mendahulukan panggilan Allah dibandingkan panggilan yang lain. Ya Allah Maha Sempurna, seluruh alam memuja asmamu. Bersujud di hamparan tikarmu, lindungilah ya Allah. Kisah cerita kebiasaan kita, kalau masuk di bulan puasa, sahur bersama keluarga. Oh betapa sangat indahnya. Namun mereka yang jomblo sahurnya sendirian aja. Dia pun tidur lagi, lupa ngaji dan juga sholat subuh. Kesiangan terlambat, pergi pun langsung lupa gak mandi. Ini bulan Ramadan, bulan rahmat penuh ampunan. Jangan engkau males-malesan agar disayang Tuhanku. Pahalanya pun di bulan ini berlipat ganda. Jangan pernah kau sia-siakan. Baca Quran untuk mengisi Ramadan, walau lapar dan haus dia tahan. Dia pun
istirahat saat zuhur, tertidur sampai maghrib. Alasan katanya orang puasa, tidurnya berpahala. Di bulan Ramadan, bulan rahmat penuh ampunan, jangan engkau malas-malesan agar disayang Tuhan. Pahalanya pun di bulan ini berlipat ganda, jangan pernah kau sia-siakan, perbanyak amal. Sia-siakan, perbanyak amal. Ini bulan Ramadan, bulan rahmat penuh ampunan, jangan engkau malas-malesan agar disayang Tuhan. Terdapat satu malam lebih baik dari seribu bulan, itulah Lailatul Qadar. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah.
Aisyah, sungguh manis sosirah kasih cintamu. Bukan persis novel, mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih rasul cintamu. وطاب وفد الهنا
ya ashiqal Mustafa, abshir bi laylil huda. Ya ashiqal Mustafa, abshir bi laylil huda. Qad raqaka as-safa, as-safa, as-safa. Gila-gila K-pop, style gayanya pun ngikutin biar ngetop. Video K-pop dilihat terus non-stop, lupa makan dan sholat sampai dirinya ngedrop. Kenapa lo sia-sia untuk mikirin mereka? Semua untuk mereka dan dijadikan idola. Sampai gak dengerin orang tua, hanya angin lalu saja. Padahal mereka yang telah membesarkan kita, Allah dan Rasul, hingga terlupa. Mereka itu manusia biasa, jadi sewajarnya jangan melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Istiqomah untuk ibadah dan selalu selawatan, agar kita jadi hamba beriman. Let's go hijrah. Yeah 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 yeah. Ram pam 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 pam. Let's go hijrah. Ram pam 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 pam. Jadi generasi milenial jangan terus gabut, masih banyak hal positif yang bisa engkau rajut. Jadikan ortu melihat dirimu bangga, mereka pun ikut merasakan bahagia. Mereka itu manusia biasa, jadi sewajarnya jangan melebihi cinta kita pada Allah dan Rasul. Istiqomah untuk ibadah dan selalu salawatan, agar kita jadi hamba beriman. Let's go hijrah. Yeah 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 yeah. Ram pam 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 pam. Let's go hijrah. Ram pam 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 pam. Let's go hijrah. Mulai saat ini generasi, oh, Allah yang utama dan Rasulnya. Yeah, ayo kita hijrah. Let's go hijrah. Emang enggak mudah. Let's go hijrah. Tapi pasti indah. Kita hijrah. Ku memulai hari ini
dengan senyuman. Betapa banyak nikmat, takkan mampu ku ucapkan semua. Terima kasih ya Tuhan, atas segala yang kau berikan. Dalam setiap langkahku, ku ingin selalu menyebutmu. Jadikanku manusia yang selalu mengingatmu. Serahkanlah kepadanya. Falakal hamdu Rabbi, falakal hamdu, falakal hamdu Rabbi, falakal hamdu Rabbi, falakal hamdu, falakal hamdu Rabbi. Terima kasih ya Tuhan, atas segala yang kau berikan. Dalam setiap langkahku, ku ingin selalu menyebutmu. Jadikanku manusia yang selalu mengingatmu. Serahkanlah kepadanya.